sesuatu amal saleh untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Barangkali tidak kita kenal, tetapi terus akan menjadi amal jariah bagi kita. Hadirin, saya tidak panjang lagi menyampaikan sarahan ini. Saya juga dibantu oleh Adinda Zainul Dibilang yang menangani dan menghandle langsung pondok pesantren kita di sana. Dan saya hanya sebulan atau dua bulan sekali berkunjung karena tempat saya di Jakarta. Beliaulah yang menempati dan mengatur, memanage pondok pesantren kita. Saya persilakan Pak Zainul untuk meneruskan menjelaskan